Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Wajo menerima aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu, AMIWB bersama masyarakat Kecamatan Kera terkait sengketa tanah terlantar di Kecamatan Kera, Kamis 3 Juli 2020. Aspirasi diterima oleh Haji Muhammad Yunus Panawungi selaku Ketua Penerima Aspirasi bersama anggota DPRD Wajo Haji Sudirman Meru, Mursalin, Haji Anwar Hairudin dari Forkopimda, Kabag Pemerintahan Muhlis, Camat Kera Andi Rida, pihak PTPM dan BPN Wajo. Presiden AMIWB Herianto Ardi menyampaikan kalau permasalahannya sudah berlangsung 9 bulan. Belum ada penyelesaian, sementara pihak pengelola PTPN mempersulit warga setempat kalau ada yang mau masuk kerja. Lebih mementingkan orang luar daripada masyarakat setempat. Harapan anggota DPRD Kabupaten Wajo meminta tim penyelesaian sengketa dari pemerintah daerah agar poin-poin yang telah disepakati pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu di Kecamatan Kera bisa terrealisasi. Karena sampai saat ini memasuki 9 bulan belum sama sekali terrealisasi, kecuali pembentukan kelompok tani yang sudah terrealisasi, dan ada 1.994 hektar yang dituntut. Dari pihak Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Wajo melalui Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Andi Ahyar Anwar, bahwa pihaknya siap turun kapan saja dibutuhkan, cuma tidak berbuat banyak selama lahan itu masih menjadi aset negara. Pihak PT Perkebunan Negara 14 PTPN Kecamatan Kera Andi Artawati menjelaskan kalau sudah ada keseriusan PTPN bersama Pemda Wajo dengan mengajukan pembaruan atau perpanjangan hak guna usaha HGU sebanyak 6.000 hektar dan PTPN tidak berhak melepaskan, tapi kalau mau silahkan diurus ke Kementerian BUMN dan Keuangan. Ketua Penerima Aspirasi Haji Muhammad Yunus Panawungi akan bertemu Bupati Wajo bersama Kementerian BUMN untuk menyelesaikan permasalahan ini karena saat itu waktu masih menjabat Ketua DPRD Kabupaten Wajo ikut bertanda tangan dan berikan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan sengketa ini. Ketua Komisi Haji Sudirman Meru yang ikut menerima aspirasi bahwa lahan tanah negara yang kuasai oleh PTPN yang telah dikoordinasikan dan disepakati kemarin dengan adanya aspirasi ini ada pembaruan untuk ditindaklanjuti dari apa kesepakatan sebelumnya. Jadi kami dari penerima aspirasi akan menindaklanjuti apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan stakeholder yang hadir sudah memberikan pernyataan bahwa sudah berjalan, tinggal menunggu keputusan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Dan ini yang akan diperjuangkan. Demikian yang kami laporkan. Ya, jadi pada hari ini kita menyampaikan aspirasi di DPR Kabupaten Wajo karena adanya pembentukan baru daripada tim penyelesaian sengketa dari pemerintah daerah. Itu yang kemudian kita minta dihadirkan pada kesempatan siang hari ini dan alhamdulillah dihadirkan. Dan juga kita meminta sejauh mana daripada kinerja daripada tim penyelesaian sengketa ini. Dan kami juga menyampaikan ke DPR bahwa dengan adanya surat dari Kementerian Agraria tertanggal 7 Januari 2020, ada beberapa tanah terlantar yang ada di Kecamatan Kera. Itu kita minta penjelasan tarik dari BPN dan ternyata BPN mengatakan bahwa itu tidak masuk dalam areal PTPN X14. Dan kita hanya berharap bahwa apa yang menjadi keputusan di kantor kecamatan kemarin tertanggal 10 Oktober 2019 itu bisa terrealisasi karena dari berbagai poin yang telah disepakati baru satu yang terrealisasi yakni pembentukan kelompok tani. Terus untuk kelanjutannya nanti bagaimana? Ya, ini kita meminta 2 minggu waktu yang telah diberikan tadi dari DPR kepada tim penyelesaian sengketa, itu yang kita minta nanti apa tindak lanjut dari pemerintah daerah melalui tim penyelesaian sengketa terhadap aspirasi kita pada hari ini, karena kalau untuk memanggil kembali masyarakat untuk bertemu mereka sudah jenuh. Jadi ini itikad baik buat kita untuk menghindari gesekan-gesekan yang ada di bawah. Kami berharap betul apa yang menjadi poin kesepakatan di kantor kecamatan kemarin itu bisa terrealisasi secepatnya. Sudah keluar rekomendasinya untuk yang dilepas sebagai yang dilepaskan oleh jadikan sebutan negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang itu ada penguasa yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan itu yang sudah berakhir HGU-nya itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diberikan kepada masyarakat untuk dikelola itu. Nah, jadi oleh karena itu tadi sempat menjadi pertanyaan bahwa apakah yang
5 perusahaan yang sudah berakhir, yang sudah rekomendasi Menteri BUMN yang sudah akan kepada pemerintah daerah ini tidak masuk di dalam kawasan BTP 14. Jadi, tadi sudah dijelaskan oleh Pertanah bahwa itu tidak masuk dalam area, karena ini tersendiri. Nah, itu nanti akan diatur oleh mekanisme untuk dimanfaatkan oleh masyarakat itu, nanti diatur oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati.